Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk melihat kisah Maria Magdalena yang mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana dia melihat Yesus yang sungguh bangkit dari kematiannya, dan Yesus meminta untuk dia mewartakan itu kepada orang-orang lain, supaya terjadilah berita tentang karya mujizat, karya keselamatan yang diterima oleh Yesus dari Allah itu sendiri. Dalam kehidupan kita, pasti kita juga merasakan kita mempunyai kesaksian hidup di mana kita merasakan suatu mujizat, suatu pengalaman di mana kita merasa diselamatkan oleh Allah. Dan itulah yang harus kita wartakan kepada sesama kita, kebaikan Tuhan yang selalu kita terima dalam hidup kita. Maka sebetulnya kita sebagai umat Kristiani memiliki panggilan supaya kita diajak untuk selalu mewartakan kerajaan Allah. Entah itu pengalaman kebaikan Allah, kita diselamat dan kita diberkati, maupun juga pengalaman-pengalaman kita merasa dicintai oleh Allah, kita bagikan kepada sesama. Tidak hanya diberitakan, tetapi bagaimana kita juga mau menunjukkan tindakan kita, menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi saksi Kristus yang bisa menghadirkan cinta kasih kepada sesama kita, manusia.